tadi. Uang kalau sih. Guys, besok 17 Agustusan. Ceritanya mau ngajak anak-anak lomba di rumah aja. Tapi kita nggak punya peralatannya, perintilannya. Sekarang kalian jalan-jalan olahraga sore. Kita cari nih alat-alat untuk lomba-lomba kecil-kecilan aja. Yang penting anak-anak happy. Yuk, jalan. Let's go. Lari. Mau bikin lomba balap makan kerupuk. Guys, akhirnya ketemu lagi nih salah satu fasilitas untuk ikutan lomba 17-an. Kerupuk. Berarti tahu dong kita mau lomba balap karung. Kalau yang panjang bagus, Pak. Jadi mau? Bagus, Bang. Mau? Jembatannya. Kayaknya perintilannya udah kali ya. Sisanya mungkin pakai perintilan-perintilan yang ada di rumah aja. Tapi kayaknya ada tukang sate menarik buat makan di rumah. Gimana? Boleh ya? Boleh ya? Akhirnya semua kebutuhan kita untuk 17-an sudah terpenuhi. Tuh, ada anaknya. Lihat, tapi kan awas. Dua, ada dua. Lah, ibu juga takut lah, gimana sih? Ibu takut. Naik sepeda aja. Setelah kita jogging kurang lebih 77 km, kita menemukan tukang sate. Kita beli sate. Beli dua aja ya. Cukup ya, bagi-bagi ya. Iya. Oke. Okay. Nah, yang daging aja deh. Oke, Pak. Daging aja, no kulit-kulit, no skin, no skin. Kita tunggu. Ini anak-anak saya. Lagi duduk di pinggir trotoar. Keren banget. 77 km kita jogging. Saking jauhnya. Nih, lihat tuh. Apa? Wow. Loh, gimana sih, Mas? Lah. Keren ya. 77 km, nggak berhenti, non-stop, giling gitu. Wow. Kepek. Kenapa bisa gini nganga sih? Ini model baru nih. Kasian. Aduh, sepatu pandemi tuh nggak pernah dipakai. Kalau sepatu udah gini, waktunya untuk beli mobil baru. Wow, salah. Mas, sepatunya apa tuh nganga tuh gimana tuh? Adek tuh gara-gara dorong adek tuh, Dek. Beli apa sepatunya? Ih, meongnya matanya nyala ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Kita akan 17-an. Lomba 17-an ya. Ini udah siap ada kerupuk, kita akan lomba balap kelereng. Yuk. Eh, salah. Kamu mau makan kerupuk? Kamu mau makan kerupuk ya? Ketemu orang tua dulu, Gus. Two hours later. Kita tanya dulu, udah siap ya? Berdua udah siap? Maksudnya udah siap? Iya. Ade Uti? Iya. 2 menit dari kita sekarang. Oke. Kita bantuin ya, karena emang agak repot kalau buat kecil. Hop. Ayo gigit. Ayo. Ayo bisa deh, bisa deh. Oh, dapet sedikit. Ayo kita juga bisa. Lagi. Iya. Iya. Lagi sini. Ayo.
Ayo deh, kalau udah habis langsung deh. 2 menit, share sih, 1,5 menit. Maaf, itu disuapin namanya. Ah. Mereka usaha ya, nggak apa-apa lah. Bukan itu disuapin. Daripada ngamuk ya. Oke, lagi nih. Yang penting faedahnya dapat lomba balap makan kerupuk. Ah, udah gini aja. Lomba balap makan kerupuk. Alah, gimana sih harusnya? Lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk kata dia. Balap lomba. Habis. Oh, yang tersisa tinggal sedikit. Paling sedikit adalah punya lembar putih. Boleh. Hadiah pemenang pertama adalah 50.000 rupiah. Seneng gak, Dek? Yeay. Nanti buat ditabung ya. Panutan juara 2 dapat hadiah 30.000 rupiah. Oh, dikasih lihat. Oh, dikasih lihat ke sana. Oke. Siap ya. Ronde berikutnya. Sekarang yang gede-gede. Tadi kan udah utah sama Uti, sekarang yang gede-gedenya ya. Di sini ada 2 nomor. Nanti ini akan menentukan akan ikut ronde 1 sama ronde 2. Jadi ada yang ibu lawan siapa atau papa lawan siapa, lawan cus, lawan dipa atau segala macam ya. Oke. Satu ya. Dua. Berarti aku pertandingan kedua. Oke. Okay. Imun, udah siap? Siap. Terus Aisyah udah siap? Kita mulai dari 3, 2, 1. Belum sarapan. Saya so, cepetan langsung telan berakunya. Ayo. Tersisa 2 menit lagi. Terus Aisyah mulai masuk. Masih bisa dikejar, cepetan. Ibu berhasil melaju ke babak berikutnya. Ronde kedua yang akan bertanding Diva, Kino, dan Jus Nurul. Oke, let's go. 3, 2, 1. Dari Sragen ada Diva ya. Seperti biasa kita kasih waktu kali ini 2 menit aja ya, cukup 2 menit. Yang paling banyak ngabisin makanannya itu yang mendapatkan hadiah utama di kategori lomba makan kerupuk. Sudah siap? Ya. Kita mulai dari 3, 2,
1. Taramb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 
entah kenapa. Wah, Diva sudah setengah. Oke, kita mau kata tadi sebenarnya antara menang dan tidak menang ya Diva itu ya. Karena faktor ini aja beruntung gitu. Cus ulul ketinggi jatuh. Terus aku juga tadi karena naik kursi. Diva sebenarnya masih banyak tadi. Bapak juri bisa jadi banyak ngomong. Oh, iya. Saya praktis yang ini. Kalau jatuh berarti diskualifikasi. Set. Ayo Div. Set. Dan Diva habis. Adalah juragan kumuk dari Bogor, ibun kalah. Sampai tengeng, sampai leher aku nih. Menangnya seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 50.000. Dan untuk ibun juara 2, 1, 2, 30.000. Dan saya, mbak. Simpenin. Ya, gitu. Selamat sekali lagi untuk Diva Paramita Rusadi. Wow. Wah, dia udah ready banget. Udah ready banget nih partnernya nih satu nih. Oh, yang ini pakai helm sepeda ya, satu helm motor. Gede banget. Segini, Sus.